Salam hormat dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya, Red Robin, dalam Semasa 7 Malam dan kita lihat paparannya. Perintah Gaji Minimum 2016 PJM 2016 akan berkuat kuasa mulai 1 Julai tahun ini ke atas semua majikan tanpa mengira bilangan pekerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riordan berkata, perintah tersebut melibatkan semua pekerja di sektor swasta kecuali perkhidmatan domestik atau pembantu rumah sebagaimana yang terkandung dalam PJM 2012. Kenyataan itu juga menyebut pihak kerajaan telah meneliti semua syor yang dikemukakan Majlis Perundingan Gaji Negara dan telah mengambil pendekatan seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan kedua-dua pihak iaitu majikan dan pekerja. Penduduk di kawasan Dun Beting Maro bakal menerima peruntukan RM54.3 juta bagi penyambungan bekalan air pipe dan pembesaran pipe sedia ada. Perdana Menteri mengumumkannya ketika merasmikan Sekolah Kebangsaan Pusa kira-kira 7 km dari Betong. Kerja penyambungan pipe bekalan air itu bermula hari ini melalui peruntukan RM44.3 juta dan dijangka siap menjelang November tahun depan. Bekalan air di Selangor mencukupi dan paras air di empangan juga berada pada tahap selamat. Ini berikutan kapasiti takungan air di beberapa empangan menunjukkan paras melebihi 60% di atas paras kritikal iaitu 30%. Menurut laman sesawang Lembaga Urus Air Selangor, luas empangan Sungai Selangor mencatatkan takungan 62.32%, empangan Semenyih 67.52%, empangan Langat 75.6% dan empangan Tasik Subang 83.76%. Usul menyeneraikan ketum dalam Akta Dadah Berbahaya akan terus dibincangkan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Hilmi Yahya, pihaknya akan meneruskan perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri KDN dengan lebih menyeluruh. Ia bukan sahaja melibatkan ketum, malah bakal melibatkan penyalahgunaan herba lain yang menjurus kepada bahan mengkayalkan yang bertujuan menggunakannya seperti dadah. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Nur Jazlan Muhammad berkata, perkara itu bagaimanapun memerlukan masa untuk takrifan baharu. Penyalahgunaan bahan itu kini terletak di bawah Akta Racun 1952. Dua penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 348.8 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Bidol di Ipoh, Perak. Kemalangan berlaku kira-kira 6.15 pagi. Dua yang maut dikenal pasti Muhammad Alif Daniel Rozula, 17 tahun dan Muhammad Nizam Mamat, 43 tahun. Kemalangan dipercayai berpunca apabila sebuah kereta terbabas dan melanggar belakang sebuah bas ketika cuba mengelak Muhammad Alif yang terjatuh di atas jalan selepas motosikalnya terbabas. Susulan kejadian blok rumah pangsa yang runtuh di Nairobi, 12 orang terbunuh manakala 69 orang lagi masih hilang. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa. Lebih daripada 130 orang berjaya ditarik keluar hidup-hidup dalam tempoh beberapa jam pertama kejadian. Bangunan 6 tingkat di rumah ini runtuh selepas hujan lebat. Lapangan terbang Brussels kembali beroperasi 5 minggu selepas serangan pengganas yang meragut 16 nyawa. Dua pengebom bunuh diri Daesh meletupkan diri di balai berlepas lapangan terbang Zaventem 22 Mac lalu. Disusuli serangan kedua di stesen kereta api bawah tanah di bandaraya itu yang menyebabkan keseluruhan 32 orang awam terkorban mulai hari ini 111 kaunter daftar masuk akan beroperasi seperti sebelumnya. Baik saudara, sekian Semasa 7, ikuti Nasional 8 untuk paparan penuh berita dalam dan luar negara bersama dengan Kamal Firmansyah dan juga Siti Murni Abdul Aziz seketika nanti. Saya Ridho Robin, salam hormat.